Lah, dah kenapa dua beradik ni kat sini ni study? Kenapa tak belajar dalam bilik tu? Beza betul dua beradik ni cara belajar. Seorang visual, seorang auditory. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan belajar tentang pelajar kinestetik. Kalau anak-anak pelajar masih ingat, Aiman merupakan seorang pelajar auditory, manakala Nina adalah seorang pelajar visual. Teknik pelajar untuk individu kinestetik. Individu kinestetik perlukan pembacaan yang aktif. Mereka perlu belajar secara berkumpulan. Pelajar kinestetik juga perlu membuat demo atau demonstrasi dan uji kaji untuk lebih memahami sesuatu topik. Mereka juga boleh sertai lawatan sambil belajar. Mereka juga boleh membuat latih tupi dengan kerap dan lebih banyak. Selain itu, mereka juga boleh membuat jadual belajar sendiri. Dan pelajar kinestetik juga perlu banyakkan bertanya soalan kepada guru sekiranya kurang memahami. Rasanya Abang Irene ni jenis kinestetik ni sebab dia belajar, dia suka buat sendiri, tak cukup dengan lihat dan dengar saja ni. Nampaknya ketiga-tiga adik-beradik ini mengamalkan teknik belajar yang berbeza. Kenali ciri diri sendiri untuk mengetahui teknik belajar yang sesuai untuk anak-anak pelajar. Sekian saja sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.